Sik mohon sikit penjelasan. Daripada sik di mana tadi? Mohon sikit dia di mana menteri sebelah. Tampin. Sik mohon sikit dulu ya. Ya. Terima kasih Yang Amat, Timbalan Menteri. Dalam soal perbekalan beras, saya nampak juga perlu diambil perhatian adalah di segi industri padi itu sendiri ya, Yang Amat, Timbalan Menteri. Dalam industri padi ini, soal penyelidikan dan intervensi pemulihan tanah sangat penting saya nampak. Ada yang dinyatakan yang saya rujuk dalam International Rice Research Institute, didapati kita Malaysia masih belum menggotai RRI ini dalam pendanaan untuk membantu kita dari segi penyelidikan khususnya dalam pembangunan industri padi ya, yang kita sasarkan 80% SSL kita dalam dasar guru makanan negara. Jadi saya mohon penjelasan adakah plan pihak kementerian untuk kita bersama menggotai International Rice Research Institute ini. Terima kasih. Yang nak diperlukan. Ya. Saya sebenarnya ada satu perkara besar yang saya nak sebutkan tentang apa yang disebut bangkit oleh Wahid Ibrahim Maksik. Tentang perjanjian. Okay, tapi apapun, saya sebut, saya nak betulkan apa yang beliau sebut tadi, SSL kita sebenarnya hanya 70% sahaja. Okay. Jadi kita sekarang bergantung sekurang-kurangnya. Maksud saya ni kita nak tambah di 80 kan dalam kita punya dasar kita. Kita import beras daripada luar. Saya menghormati masa Tuan Dipertua. Walaupun sebenarnya saya banyak lagi yang nak dapat nak jawab. Tapi saya mohonkan, saya mohon saya kalau boleh dapat jawapan bertulis. Terima kasih Tuan Dipertua. Baik.